berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, merancangkan rumah tangga harus dengan visi. Artinya gini, keluarga yang kita bangun ini, keluarga yang seperti apa? Misalnya, dalam keluarga itu semua harus bersih, semua harus rapi. Bagus. Pokoknya kalau pulang ke rumah, taruh sepatu di sini. Tetapi ada yang bilang gini, loh, ini kan rumah-rumah gue. Ini rumah atau museum? Masa untuk masuk rumah aja? Mesti ada aturan begini banyak. Aku capek kalau begini. Nah, gitu kan. Yang kedua misalnya, istri harus masak gak? Istri harus siapin kopi pagi hari gak? Ada yang bilang, apa? Istri harus bangun pagi, siapin kopi buat gue. Emangnya bini gue tuh pelayan restoran apa? Nah, itu yang saya bilang. Visi harus jelas, harus sama. Jangan cuma di otak suami dan di otak istri. Ya, istri gue harus ngerti gue dong. Suami gue harus ngerti gue. Lah, kawin saya sama paranormal. Sedih mesti baca pikiran saudara. Aneh-aneh.